Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bagaimana kabarnya sobat putra semuanya? Semoga teman-teman semuanya, sobat putra semuanya selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jiwanya dan dilancarkan segala rezekinya dan tentunya rezeki dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sobat putra semuanya, kebetulan saat ini saya masih dalam pekerja ya. Saya berada di depan pabrik saya, itu kebetulan sekarang waktunya istirahat jam 12 siang ya. Oh ya, pada vlog kali ini saya ingin memberikan info ya, dikasih info masih ya. Info apa itu ya? Kebetulan sekarang di Korea sedang musim akhir musim semi ya, menjelang musim panas, yang mana di dalam pasca musim semi ini ada satu keunikan atau musim tahunan yang mana keunikan itu terjadi setiap pasca musim semi atau menjelang musim panas ya. Keunikan atau hal aneh apa yang terjadi ya, tetap simak langsung aja Ciki Bro ya. Seperti putra semuanya ya, seperti yang saya omongkan tadi ya, hal keunikan ya, kalau musim sehabis musim semi ya, menjelang musim panas itu ada semacam serbuk-serbuk kuning seperti ini ya. Ini mungkin nggak terlalu terlihat ya, biasanya di mobil-mobil itu banyak ya serbuk kuning yang kayak gini teman-teman semuanya. Serbuk kuning yang kayak gini ya, ini agak kelihatan sedikit ya. Nah itu serbuk apa ya? Ini adalah serbuk, biasanya kalau musim semi itu kan ada keluar bunga ya, dan setelah musim semi selesai menjelang musim panas itu pada berguguran dan berganti daun ya. Berganti daun itu dengan bergugurnya bunga-bunga, maka serbuk ini juga berguguran juga dan menyebar ya. Bahkan ini yang menyebabkan kalau misalkan kita tidak kuat ya, menyebabkan mata itu gatal, sehingga gatal itu menjadi merah, dan juga kalau untuk pernapasan, untuk hidung itu biasanya efeknya tuh akan gatal juga dan menyebabkan atau mengakibatkan bersin-bersin ya. Hari ini terjadi setiap tahunnya di pasca musim semi teman-teman semuanya. Jadi bagi sobat putra semuanya yang mungkin di Indonesia yang belum pernah kesini dan mau kesini ya, mungkin ya, ini nanti itu kalau misalkan menjumpai musim semi, pasca musim semi atau menjelang musim panas, hal ini akan selalu terjadi ya. Jadi nanti nggak usah khawatir. Biasanya kalau musim panas sudah, musim semi sudah selesai dan ini sudah tidak ada, nanti bisa seperti biasanya ya. Ini kalau buat teman-teman yang kayak serbuk kuning kuning ini ya, ini kelihatan ya di mobil-mobil tuh banyak sekali ya. Ini adalah efek dari bergugurnya bunga-bunga rontok ya, sehingga serbuk-serbuknya itu bertebaran di mana-mana dan menyebabkan ini fenomena alam termasuk ya, menyebabkan hidung gatal-gatal, mata gatal-gatal sehingga mata merah dan juga hidung akan menjadikan bersih-bersin. Jadi hal ini sudah biasa tiap tahunnya ya. Nah itu sedikit info dari saya, mungkin ini bisa menjadi pengalaman ya bagi-bagi teman semuanya yang mungkin nanti mau ke Korea ya. Jadi sekian dulu saja, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.